ini dia surau VPR di Serejang, air kumbahan Thai. Rekaman video yang dikongsikan berada ini menunjukkan situasi yang berlaku di hadapan surau PPR Desa Rejang. Katanya, berada ini berkongsi masalah yang dihadapi oleh surau ini dengan limpahan air kumbahan najis. Air kumbahan tersebut didakwa oleh berada ini berpunca daripada bangunan pemindahan yang di sebelah surau tersebut. Dan bangunan pemindahan sebelah itu dipercayai dihuni oleh majoriti pekerja warga asing. Sangat menjijikkan apabila ia berlaku di tempat ibadah orang Islam. Pihak construction bangunan sebelah wajib bertanggungjawab. Video dikongsi oleh Zuliahya melalui akaun TikTok. Nah, ini dia surau VPR di Serejang. Air kumbahan tai daripada construction sebelah. Okey, nampak tu. Ni semua ni kita nak bertarawih ni hari ni tak selesa lah. Tak selesa. So, dia meresap daripada dinding sebelah tu masuk ke sini. Tolonglah pada orang-orang yang bertanggungjawab, silalah hadir ke masjid di Serejang ni untuk lihat sendiri. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Masjid